kertas. Itu asal mulanya. Dari TV ada yang membuat kerajinan ini, kemudian saya pengen belajar dan jadi ketagihan, Mas. Ini bahan dasarnya semua dari kertas. Kertasnya bisa beli, bisa dari limbah sampah. Kalau untuk kerajinan paper quilling ini, saya mendapat kertasnya dari limbah fotokopian biasanya, sama saya ada juga yang dari limbah kertas anyaman. Saya biasanya sukanya membuat bentuk bunga-bunga kecil gitu, bisa buat cross, bisa buat hiasan dinding sama figuran. Untuk alatnya sih sederhana, Mas. Saya dulu waktu belajar paper quilling, saya membuat alat penggulungnya itu dari bekas jarum kasur itu, saya kikis ujungnya untuk menggulung, dan saya bisa menggunakan sisir juga untuk membuat paper quilling. Kalau untuk membuat box, bisa menggunakan cutter biasa, itu kan kita motongnya sama cuman lem, alatnya cuman itu. Perawatannya itu saya kasih pilok clear atau varnish biar agak tahan dan mengkilat. Sementara ini pemasarannya dari lingkungan sekitar, tetangga sama teman dekat juga, sama ada juga yang lewat media sosial, contohnya Facebook. Nama Facebook saya Dina Diandra. Harga untuk bros kecil saya hargai mulai dari Rp15.000 sampai Rp25.000. Kalau untuk hiasan dinding saya ukuran 10R 150 sampai Rp350.000, tergantung tingkat kerumitan dan bentuknya.